Membuat pintu sederhana, hasilnya luar biasa. Dari hulu baja ringan. Hai sobat, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Seri CS. Oke sobat, langsung saja. Di sini yang pertama akan saya potong hulunya terlebih dahulu dengan ukuran 2 meter 10. Ada 2 batang dan 92 cm 3 batang. Oke, setelah kita potong untuk ulunya ya sobat, kita gunting untuk sudut-sudutnya seperti ini. Setelah kita ukur dengan 3,5 cm seperti ini, nah kemudian kita gunting dan kita tekuk ke dalam saja. Ini untuk hulu yang ukuran 92 cm ya sobat. Oke, setelah kita gunting dan kita pinggul, kita buang sudut yang runcing ya. Nah, dan ini untuk hasilnya. Nah, setelah kita rakit seperti ini, kita satukan ya, kemudian kita paku repet. Dan setiap sudutnya kita paku repet satu-satu terlebih dahulu ya. Sekatan tengah ya, kemudian kita emalkan untuk slot pintunya atau untuk kuncinya ya sobat. Nah, seperti ini kita emalkan. Oke, bisa kita lihat. Nah, di sini kita lubang ya, pakai gerinda saja. Oke, dan kita buat lubang untuk rumah kuncinya ya sobat. Oke, seperti ini model dan bentuknya sobat. Bentuknya gampang sekali. Dan ini untuk bagian yang di pintunya ya, yang di daun pintunya atau untuk tiang pintunya, kita gerinda seperti ini. Hati-hati dan waspada tentunya. Oke, dan ini lubang bentuknya ya sobat. Setelah kita siap merakitnya, kita paku repet dulu untuk sket tengahnya. Nah, seperti ini. Oke, kita repet juga untuk baliknya ya. Setelah siku ya, sikunya sudah bagus, kita kancing dengan 2 paku repet setiap titiknya ya sobat. Nah, oke, untuk selanjutnya kita bisa siap dan kita pasang ya.
kiranya sudah pas. Dan kita coba. Oke, kemudian kita pasang lash atau hinge-nya ya sobat, untuk semua ya keliling di bingkai daun pintunya ya sobat. Nah, di sini saya memakai lash yang murah ya, karena di sini pembuatan pintu saya dengan bahan yang sangat murah. Tentunya ini untuk pintu yang sederhana ya sobat, tapi hasilnya nanti tentunya sangat luar biasa. Oke sobat, yang baru saja gabung di channel Seri CS, yang belum subscribe silahkan untuk subscribe, like, komen, dan share sobat. Terima kasih, karena subscribe itu gratis. Oke, kemudian kita tempelkan untuk triplek-nya ya sobat. Nah, di sini saya memakai triplek 1 cm ya, triplek biasa. Jadi nak sobat semua, nanti kalau ingin mengecatnya silakan sesuai permintaan. Di sini saya memakai triplek 1 cm dan belum saya cat tentunya sobat. Jadi hasilnya masih alami. Oke, dan ini hasilnya, tinggal kita skrup. Nah, dan di sini saya memakai skrup kecil ya. Jadi dengan triplek 1 cm untuk skrupnya tidak tembus. Nah, setelah kita kancing dengan skrup semua, kemudian kita akan pasang slot pintunya ya sobat. Nah, di sini saya memakai slot yang kecil aja. Oke, kita masukkan. Apakah sudah pas dan bagus? Nah, kemudian kalau sudah pas, kita langsung saja kancing dan kita skrup. Oke, kita kancing dengan paku ripat ya sobat, untuk bagian slot ya. Oke, kita coba. Kemudian kita tinggal memasang rumah kunci dan handle-nya ya sobat. Oke, kiranya sobat semua yang dimanapun Anda berada ya, tentunya pembuatan proses pintu dengan berjaringan ya, yang sangat sederhana ini pastinya gampang dan mudah sekali. Jadi sobat semua bisa membuat sendiri setelah nonton video channel Seri CS ini. Nah, oke, di sini akan saya langsung pasang ke kusen nanti ya. Jadi tonton saja videonya sampai selesai. Oke, di sini sudah saya tes dan bagus. Nah, yuk kita tinggal pasang saja
engselnya ke kosen. Oke sobat, nah di sini pintunya sudah saya pasang karena sudah ada videonya yang sebelumnya untuk pemasangan engsel. Ya. Nah, di sini sudah saya pasang stopernya pakai les hazel juga. Nah dan ini hasilnya setelah kita pasang dan kita lubangin juga untuk tatapan slot pintunya, kita tes ya. Nah kemudian sudah bagus dan sangat rapi sekali. Oke sobat, saya Seri CS pamit undur diri, semoga bermanfaat, salam sehat selalu, sekian terima kasih, wassalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya.